Ya Allah, Ya Ahad Amma Ba'du Yang sangat saya cintai, hormati Sahabat saya Abuya Margutin Al-Mansuri Semoga Allah memberkahi setiap hembusan nafasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Begitu juga kepada Umara. Saya kaget juga ternyata ulil amrinya di sini seorang perempuan. Semoga bisa bekerja sama dengan para kiai. Amin ya Rabbal Alamin. Dan jajarannya Pak Camat, Pak Polisi, Pak Tentara. Saya nggak bisa nyebutin atu-atu Pak ya. Begitu juga kepada wakil-wakil kita di DPRD sana, semoga bisa menyuarakan suara bukan hanya partai, tapi suara umat. Amin. Robbal alamin. Dan yang paling spesial untuk Ananda yang sedang wisuda, baik wisuda setelah enam tahun di sini, Wisuda Quran begitu juga wisuda Amsilati. Wisuda itu bukan segala-galanya, tapi kalau nggak wisuda, segalanya itu juga nggak didapat. Jadi, mah harus dilalui. Alhamdulillah, di tengah pandemi, tidak hanya pandemi di negeri kita, ini global. Kalau kiai biasanya nggak berani minta pandemi diangkat, bupati. Kenapa ini dah takdirnya? Salah satu adab menerima takdir ridho. Kalau sudah ridho ya sudah kita berdamai. Makanya saya yakin sebagian kita ini paling males pakai masker. Benar nggak? Tapi ya sudahlah ikutin aja. Ikutin aja kita berdamai dengan semua ini. Bapak Ibu yang makan Allah khusus untuk para santri Santri itu kan bahasa kita ya. Bahasa Arabnya kan disebut mustami' atau talib atau tilmiz. Nabi mengatakan nadzarallahu samia' ah maqalati. Jadi Nabi sudah menyebut santri itu dengan kata kerja yang aktif. Berlalu. Sungguh kata Nabi nadzarallahu Allah memberi nadrah cahaya kebahagiaan kepada orang yang mendengarkan maqalati kalam-kalamku lalu dia hayati dia amalkan kama lalu dia sampaikan sebagaimana dia belajar dulu di zaman Rasulullah bahkan 100 tahun sebelum kita bahkan enggak usah jauh-jauh mungkin zaman kami dulu nyantri tidak mungkin nyantri itu online mungkin enggak maka kalau disebut dalam hadis samia mendengar perkataanku berarti dia hadir. Inilah salah satu mukjizat Rasulullah. Jika orang masih mau belajar kalam Nabi, dia akan menikmati kehadiran bersama gurunya. Maka coba lihat di dunia yang masih bertahan belajar bertatap muka langsung dengan guru itu adalah belajar kepada pewaris-pewaris Rasulullah. Di mana itu? Di pesantren Sekarang SD ETK aja pakai zoom Coba Bapak Ibu bayangkan Gak usah bayangkan Lihat sendiri tuh anak kita Anak TK ngezoom Gimana ceritanya tuh Pusing gak kita ngeliatnya Maka jangan ragu Untuk narokin anak kita di pesantren Tapi hati-hati Bapak Ibu Pesantren hari ini macam-macam Apalagi tahfiz Satu kali Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari Bab Manaqib Ada lagi yang kedua Bab Maghazi Dikisahkan bahawa Sayyidina Ali Utusan Rasulullah dikirim ke Yaman Dari Yaman Sayyidina Ali mengirim Zuhaibah Sepotong atau beberapa potong emas kepada Rasulullah untuk dibagikan Ini kalau sudah fulus emas im dirham itu sahabat Nabi itu bisa tengkar sahabat loh ya apalagi kiai apalagi pejabat ya sahabat Nabi yang radhiyallahu anhum itu bisa tengkar pak ketika Nabi membagikan kepada para sahabat emas tadi datang selompok kaum mengatakan nah nu aku kami lebih berhak dapat bagian lebih banyak itu sahabat loh ya gimana kita maka kita nggak usah munafik munafik amat juga kiai kiai itu butuh perhatian juga benar pak kiai ya orang nggak ada gaji tetap tapi Allahnya tetap ya semoga para kiai kita sabar jadi benar tuh tadi bu bupati bilang sabar pak kiai pak kiai diceramahin kan keren tuh jadi bupatinya alhamdulillah jadi bunyai hari ini alhamdulillah kadang-kadang ketika ini jujur aja nih ustadz ustadz ketika bermasalah ngadunya sama pak polisi itu pak polisi punya kesempatan tuh balesin tuh biasanya dikutbahin mulu kan yang sabar pak ustadz itu kesempatan baik di hadis ini dikatakan apa tiba-tiba ada seseorang datang ja datang seseorang misterius rambutnya dicukur jenggotnya nggak beraturan Kethul ya. Kira-kira kalau diterjemahkan jenggotnya nggak beraturan, tebel nggak, tipis nggak, nggak beraturan. Gerahamnya agak tidak keras, matanya agak cukam ke dalam. Orang itu kemudian berkata, coba lihat lafaznya. Lafaz ini sekarang sampai saat ini, detik ini mereka ulang-ulang. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, masih benar. Ittaqillah. Wahai Rasulullah, takutlah kepada Allah. Coba, ada orang gak dikenal, tiba-tiba menceramahi Nabi. Hei Muhammad, hei Rasulullah, takutlah kepada Allah. Jadi dia menganggap, sekelas Rasul pun gak akan pernah adil. Maka Bu Bupati, kalau ada orang ngeritik terus, gak usah dilayani. Karena orang begitu sampai sekarang ada. Yang penting tugasnya dijaga, amanahnya dijalankan. Nanti, kalau mereka nantang, tinggal kita berhadapan-hadapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata orang ini? ya Rasulullah ittaqillah Rasulullah diajarin Apa jawaban Nabi siapakah yang lebih takwa daripada kalian melebihi aku Nabi sedih dikituin, Nabi balas enggak? Nabi enggak balas. Nabi tidak dianggap merasa dihina Apa yang kemudian Nabi lakukan, Nabi mengatakan biarin. Lalu datang Khalid ibn Walid, singa padang pasir. Apa katanya? Apakah boleh aku melepas nyawanya dari badannya wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? La, bisa jadi dia masih sholat. Lalu apa kata beliau? Kata Khalid, wahai Rasulullah dia sholat tuh fisiknya doang, hatinya gak benar. Hatinya munafik. Apa kata Nabi? Inni la umar Aku tidak diperintahkan An unaqqiba Untuk mempretelin Ma fi bin nas Apa yang ada dalam hati manusia ah, Hari ini Ciri-ciri kelompok Yang mengkhianati Rasulullah SAW, Itu lu, lu suka Dengan dua lafaz ini Dikit-dikit Yang dia kata-katain itu lebih takwa dari dia dan yang kedua apa? Kebalikan Nabi. Nabi tidak pernah ngurusin hati orang. Orang ini biasanya menilai dengan suuzonnya, dia anggap itu isi hatinya. Satu kali ada seseorang ngata-ngatain saya. Apa kata dia? Dan ini bukan khawarij loh Pak Kiai, Pak Ustad, Bu ya. Orang tarekat, orang surau. Apa kata dia? Hatimu busuk. Dia ngomong begitu. Kenapa? Setiap kali dia ngomong, dia ngata-ngatain, itu Sianu mati kena COVID, dia munafik. Sianu mati kena COVID, munafik. Saya kata, bro, itu orang meninggal, ya meninggal aja bukan karena dia munafik. COVID itu ketika datang, nggak nanya, ente munafik apa enggak? Nanya nggak COVID? Enggak nanya dia. Ketika saya katakan begitu, dia bilang, hati ente kotor. Hati ente busuk. Apa jawaban saya? Sederhana aja, saya candain hebat ente ya, kamu hebat ya, bisa baca isi hati saya, kasaf sekali ente, ya, tahu kasaf nggak bupati? Kasaf, apa arti kasaf? Bisa buka isi hati orang. Kita candain dia, dia nggak tahu bahwa kasaf itu terbagi dua, ada kasaf ilahi, ada kasaf setani, kasaf yang bersumber dari Allah, kasaf yang sumber dari setan. Kasaf itu terbuka alam gaib jika Allah izin, ya. jika Allah izin Rasulullah izinkan, tapi beliau tidak mau menggunakannya. Kenapa di dalam kasaf itu orang biasanya disusupi apa yang disebut kasaf syaitani, kasaf setan. Ciri-cirinya dua, suka menceritakan keburukan orang dan yang kedua merasa lebih mulia daripada orang. Itu ciri-ciri kalau kita berzikir, belajar ini, belajar itu, lalu terungkap isi hati orang. Itu dari syaitan. Syaitan itu jelas musuh kita. Fattakhizuhu aduwa. Maka jadikan dia sebagai musuh. Hati-hati Bapak Ibu. Ini apa kata Nabi? Saya khruj. Akan lahir, akan muncul min di'dihi rajul. Dari kelompok orang ini. Kaumun yatuluna ayatillahi ratbah sekelompok orang yang membaca Al-Quran itu banyak sekali ratab itu banyak rajin indah membaca ayat Quran sekarang di mana di mall apa di pesantren tahfiz pesantren tahfiz rumah tahfiz jadi nggak ujuk-ujuk nanti muncul tiba-tiba orang hafal Quran nggak ada prosesnya maka Nabi ngabarin hati-hati jika buat rumah tahfiz maka mohon maaf para pejabat, jangan seneng dulu kalau kita punya santri pinter hafal Quran. Itu baru sepertiga kecerdasan. Kecerdasan kedua itu analisa. Kecerdasan ketiga gabungan antara hafalan dan analisa. Jadi ibu-ibu bapak jangan seneng dulu anak kita hafal juz amma itu belum segala-galanya. Karena nanti khawarij, kelompok teroris yang membunuh-bunuhi ulama nanti di akhir zaman, itu mereka yang hafal Quran yang membunuh Sayyidina Ali hafal Quran itu kata Nabi la tapi Quran yang dia baca tidak pernah tembus sampai ke tenggorokan kerongkongan mereka gak pernah tembus, gak pernah menyentuh kalbunya maka ciri-cirinya mereka sibuk ngurusin orang, sibuk ngeritik orang lupa dengan aib diri sendiri ini ciri-ciri khawarij di akhir zaman maka wajib kalau emang pemda apa perda ya perda pesantren ini dibuat jangan sampai kesusupan pak kiai jangan sampai kesusupan ini bisa dimanfaatin nanti bagaimana caranya supaya tidak kesusupan inilah yang diantisipasi oleh imam itu separuh beragama Laulal isnad man syaa kalau tidak ada orang bersanad berguru bersilsilah maka orang akan ngomong apa saja dia bawa Quran ini mohon maaf nih para kiai jadi ustaz itu enak kalau bu bupati ada yang ngawasin Pak DPRD ya enggak coba ustaz siapa yang ngawasin enggak ada coba pejabat ngeritik ustaz Pejabat ngeritik ustad, apa kata ustad? Loh, kamu ngeritik wakil-wakil Allah di bumi. Ini loh ayat yang kami baca. Maka nanti ustad-ustad yang yang kolbunya tidak benar-benar takut kepada Allah, dia gunakan ayat itu untuk menyerang balik. Nah ini mereka kan seperti itu. Ya tuluna rotbah. Itu ayatnya, itu hadisnya. Hadis sahih Bukhari. Mereka kalau baca ayat banyak sekali tapi tidak bersanad, tidak bersilsilah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya lihat di pesantren ini semua gurunya bersanad, dan kebanyakan pesantren di Moro Jambi dan sekitar itu bersanad. Tapi hati-hati, janganlah khafulu Kita nggak takut dibenci. Dulu Rasulullah juga dibenci, sekelas Nabi dibenci oleh orang ini. Coba bayangkan Nabi diceramahin disuruh berbuat adil. Di riwayat lain kan ya Muhammad, berbuat adil lah hai Muhammad. Apalagi cuma bupati pasti hari ya. Baik. Karena sudah kita kan daftar. Kalau Abu Hanifah nggak mau, nggak mau jadi jadi pegawai dia nggak mau. Pulang-pulang berdagang belum kecapean, Biasanya kita kalau kecapean, sandaran kaki biasanya selonjoran enggak? Selonjoran, Pak. Ketika dia mau selonjoran, dia tarik kembali. Kenapa? Dia ingat. Di arah lurus depan rumahnya itu, kalau dia selonjoran, di situ ada rumah gurunya, Imam Muhammad Ibn Salamah. Maka beliau nggak jadi selonjoran dan mengatakan, Oh, di sana ada rumah guruku. Aku tidak merasa pantas meluruskan kakiku menghadap kepadanya. Gurunya ada di rumahnya enggak? Di rumah Abu Hanifah enggak? Enggak. Gurunya entah di mana. Tapi si Imam Abu Hanifah ini menghormati gurunya meskipun jarak jauh. Ini santri-santri, kenapa Imam Abu Hanifah wafat tahun 150 Hijriah, ya? sekarang 1442 masih disebut namanya? Karena beliau hormat kepada gurunya. Dan kenapa antum ini keluar dari sini, hilang ilmunya karena dulu pernah bentak-bentak gurunya karena pernah di belakang ngejekin gurunya pinter? oke okay, keminter hilang keberkahannya, jadi kalau tadi al-barakah itu fil khidmah saya tambahkan, al-barakah fil hurmah, fil ihtirami wal hurmah keberkahan itu ada dalam menghormati Pasti punya masalah sama guru aja dulu, ya Kak. Jangankan santri-santri, kami juga dulu begitu, kok. Tapi ketika kita ingat hari ini, saya enggak satupun ingat yang saya guru, saya ajarkan yang dulu saya durhaka kepadanya, enggak susah ingat. Tapi guru yang kita cinta, enggak perlu ngafal, langsung ingat. Begitu juga kepada orang tua, harus beradab kepada guru dari anaknya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, ya orang tua santri. Bapak Ibu paling doain anak sehat, dapat rezeki, ya enggak? Dapat jodoh yang baik. Itu doa kurang keren itu. Coba kiai-kiai kita ini kalau doa tiap hari bukan selamat cuma dapat rezeki, bukan sehat dari corona. Tapi doa mereka apa? Ya Allah, jadikan anak-anak kami ini mengenal Engkau dunia akhirat selamat dunia akhirat enak gak tuh? Setiap hari mereka tuh gak bisa hidup tenang, mikirin santrinya gimana. Jadi jangan dikira jadi kia itu duitnya banyak, akeh doang. Itu duit duit umat semua. Maka Bapak Ibu, lelah. Kami jadi guru tuh lelah. Karena setiap hari doain murid. Karena setiap hari itu genting. Merasa darurat, ya Allah ini gimana lagi, ini gimana lagi, ini gimana lagi. Ternyata Allah itu memberikan sir kepada para ulama, para kiai di situ. Terjawablah dalam surat Az Zumar, Amma yujibul ah. ya. Apakah siapa lagi kira-kira begitu yang akan langsung menjawab doa orang-orang yang merasa dia terdesak? Karena kiai setiap hari terdesak masalah mau bangun, masalah air, masalah sumur, masalah santri, macam-macam. Maka doa kiai ini sekali dia berkalam Allah langsung ijabah. Maka hati-hati santri-santri kiai-kiai itu kalau bahasa kampung saya lidahnya masin, sama nggak di sini orang Jambi? Lidahnya masin, pak. Kalamnya mujarab, kalamnya itu pasti tembus karena Allah melihat kolbunya. Inallah yang zuru kulubikum. Allah itu mandang ke kolbu dan kolbu yang setiap saat berharap bergantung kepada Allah itu orang yang setiap hari punya masalah maka selain kiai yang Allah lihat setiap hari kolbunya itu kolbu pemimpin pemimpin yang setiap hari merasa dirongrong, dirongrong, dirongrong itu kalau dia ngadu kepada Allah maka Allah berikan nur namanya nurus samadiyah nurus samad nurus samadiyah itu Allah akan langsung membantu siapapun yang mengadu kepadanya. Makanya ayat ini, surat Al-Ikhlas ini sepertiga Al-Qur'an. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah ahad, hubungan kita kepada Allah, Allahus samad itu urusan kita dengan semua makhluk selesai. Jadi Bapak Ibu, kalau ada masalah nggak usah datang ke dukun, baca aja Al-Ikhlas. Banyak-banyak kalau orang baca al-ikhlas, Allah cinta. Kalau kita sudah dicintai Allah, hak kita hak Allah. Hajat kita hai Allah yang akan mengurusnya. Allah sih nggak butuh hajat. Itulah yang dikatakan dalam hadis Imam Bukhari bahwa ada seseorang setiap kali sholat baca al-ikhlas dilaporkan ke Nabi, Nabi tanyakan, coba kasih tahu orang itu kenapa engkau baca al-ikhlas? Dijawab oleh orang ini, wahai Rasulullah, aku suka ayat ini karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Ada nama-nama Allah. Jadi Allah itu suka diomongin. Maka Bapak Ibu, yang suka diomongin kebaikannya itu Allah. Jadi kalau kita suka diomongin kebagian kebaikan-kebaikan kita, kita sudah mencuri dan mengambil haknya Allah. Maka kalau dipuji, jawabnya apa? Pujian itu milik Allah. Dulu iblis itu akan selalu jadi malaikat. Dipecat dari derajat malaikatnya karena ketika dia dia puji, dia lupa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti kalau dipuji Bapak Ibu katakan inilah haula quwwata billah. Ini bantuan dari Allah, kamu sedang memuji Allah. Maka Nabi mengatakan kepada orang ini, "Akhbirhu" Kabarkan kepada orang yang suka baca kulhu, Fa inna allaha Allah jatuh cinta kepadanya Kalau kita sudah cinta sama pasangan Apapun yang dia mau kita kasih Allah lebih cinta kepada hambanya daripada pasangan Kepada pasangannya, ibu kepada anaknya Maka kalau mau minta doa Minta doa kepada orang yang wiridnya Kul huwallahu ahad Itu awalan dan akhiran Kira-kira itu Bapak Ibu yang makan Allah pagi ya Ya Mergutin ya udah panas, udah gosong. Semoga pesantren ini diberkahi Allah, pendirinya diridai Allah, santri-santrinya menjadi pejuang-pejuang ahlu sunnah yang bersanad kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemimpinnya dibimbing untuk selalu menjalankan amanahnya. Amin ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nas'alullah kita doa Unasalullah, bisiril fatihah, wa fatihah, semoga dengan berkah fatihah Allah bukakan semua pintu hati kita, pintu pikiran kita, pintu rezeki, pintu kebaikan. Meskipun corona tidak Allah angkat langsung, semoga Allah mencarikan jalan kita menghadapinya. Radina billahi rabba wa Islam dina, wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasuluh, al-fatihah. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم الله. بسم الله الرحمن, 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 الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد اللهم يا الرحيم رحيم صل على سيدنا أحمد صل على سيدنا محمد صل على سيدنا الفاتح صل على سيدنا الخاتم صل على سيد الأولين صل وسلم على سيد الآخرين يا الله سامحنا سلام كمين سلام رمدوكم من محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي الى المستقيم ولاله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم ابلغ سلامنا وصلاتنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah sampaikan salam maaf kami kepada bangkida Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ajarannya yang telah kami langgar, banyak petuahnya yang tidak kami ikuti. Bantu kami ya Allah untuk menyampaikan salam rindu kami, salam maaf kami kepada bangkida Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Sayyidana ya Rasulullah. Isfa' fid dunya wal akhirah Wahai baginda Nabi Berilah kami pertolongan syafaat di dunia dan di akhirat Allahumma ya ghaffar ya ghafur Ikhfir lana dunubana wali walidina Warahamhum kama rabbawna sigara Ya Allah ampuni dosa dosa Ayah ibu kami Kakek kami Orang-orang yang berjasa kepada kami Semua orang Islam Baik laki-laki dan perempuan Baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat Allahumma ya muqallibal kulub Wahai yang membolak balik hati Sabit bana ala dini kawata'atik Tetapkan hati kami untuk tetap tunduk kepada engkau ya Allah Dan wafatkan kami dalam husnul khatimah Ya Allah nawir kulubana Ya Allah wahai yang pemilik nur Wahai semua nur bersumbai kepada engkau Maka berilah cahaya nur itu ke dalam kalbu kami Terangi pikiran kami Terangi pikiran anak kami, santri kami Terangi hati para pemimpin kami Guru-guru kami, ulama-ulama kami Allahumma ya Rahman ya Rahim Allahumma wafiqna wa ahlana wa zurriyatina li tha'atik Allahumma adfa'anna kullal syarr ya Allah tolaklah daripada kami jauhkanlah daripada kami semua mara bahaya yang kami tahu yang kami tidak tahu wa nas'alukal khaira kulluhu mimma alimna wa mimma na'lam dan kami minta keberkahan mutlak dari Engkau ya Allah baik yang kami sadari ataupun yang kami tidak sadari rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ولبيته بيته اجمعين والحمد لله رب العالمين اخير كتاباركمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته